Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk video kali ini, untuk yang limit, limit ini limit X mendekati tak hingga, tetapi kita bicara tentang limit tak hingga. Tapi kita bicara tentang fungsi akar ya. Tadi kan yang sebelumnya itu video limit tak hingga, tetapi fungsinya fungsi aljabar atau aljabar biasa ya. Ini fungsinya x, x-nya tak hingga, tetapi fungsinya itu bentuknya akar. Bentuk akar ya, ini tak tulis bentuk akar. Kita tulis bentuk akar. Oke, bentuk akar. Kalau kita dihadapkan soal limit fungsi atau limit tak hingga ini dengan bentuknya adalah bentuk akar, maka ini nanti penyelesaian yang konvensional, penyelesaiannya itu menggunakan perkalian akar atau perkalian akar sekawan ya, akar sekawan, atau istilahnya dirasionalkan ya kan, dirasionalkan. Tapi kali ini nanti kita akan mengulas dengan triknya. Kita bisa buka contoh di buku kalian, ini kitab panduan menggunakan LKS Intan Pariwara. Kalian bisa menggunakan sifat, nanti kalian bisa menggunakan trik cepat, menggunakan rumus cepatnya ya. Nah, misalkan diketahui bahwa bentuk umum dari limit tak hingga ini bentuk umum, bentuk umumnya adalah bentuk akar. Limit x mendekati tak hingga akar dari ax kuadrat plus bx plus c dikurangi akar dari kx kuadrat plus mx plus n. Ya, ini kita langsung berikan triknya, nanti penjelasan konvensional dan pakai trik ada di belakang. Yang pertama, mungkin kalian sudah tahu ya trik seperti ini ya. Yang pertama, jika A ya, jika koefisien A pada akar yang pertama ini, jika A-nya ini itu kok lebih dari K yang ada di sini, maka ini berlaku hasilnya sama dengan tak terhingga, ya kan? Jika A sama dengan K, maka ini berlaku rumus B dikurangi M, B dikurangi M, koefisien yang tengah ini, B dikurangi M per 2 akar A, ya kan? Selanjutnya, untuk A kurang dari K, maka berlaku hasilnya itu negatif tak terhingga. Nah, seperti ini. Kalian bisa buka contoh di buku kalian, di limit di buku kalian ya, di buku kalian untuk contoh soal yang halaman 12 kita pakai buku Intan Pariwara ya. Nah, jika teman-teman di sini agak bingung kita pakai buku apa, coba kita pakai LKS Intan Pariwara. Itu dibuka untuk contoh 2B. Untuk contoh 2B itu soalnya seperti ini, kita tulis terlebih dahulu soalnya. Oke, ini sudah kita berikan solusi ya, kita oret-oret ya. Seperti ini kalau konvensional, limitnya ini dikalikan dengan bilangan akar akar yang sekawannya. Kalikan akar sekawannya, sekawannya itu kalau ini negatif atau ini pengurangan, soalnya ini kalau pengurangan, operasinya diganti plus, yang lain sama. Tapi per ya, ada pembilang dan menyebutnya, ada per-pernya, kali sekawannya. X kuadrat, akar x kuadrat kali akar x kuadrat, akar kali akar itu bilangan akar itu sendiri. Jadi seperti ini. Kalau ini kan perkalian seperti ini, ini kali ini terus ditambah ini kali ini, terus ditambah ini kali ini, tambah ini kali ini. Karena ini negatif, otomatis perkaliannya menjadi ini kali ini jadi kuadrat dikurangi ini kali ini kuadrat. Jadi hasilnya bilangan itu sendiri. Akar dikuadratkan adalah akar itu sendiri, gitu ya. Dibagi bentuk akarnya seperti ini, masih sama. Oke, berarti lanjut kita selesaikan yang ini dulu.
kita selesaikan ya ini dulu penyebutnya, pembilangnya. X kuadrat dikurang X kuadrat habis. X dikurangi min 2X berarti plus 3. Ah, tadi kan ini sudah ketemu ya. Ini 3X plus 2 bla 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 ini pernya. Lalu kita lanjut seperti ini. Lalu ini nanti dikali dengan X seper X pangkat tertinggi dari ini. Ini kan X ya, X pangkat 1 ya. Ini dibagi dengan X atau dikali dengan X pangkat tertingginya. Ini kan berarti X pangkat 1, berarti dikali seper X. Di bawah juga, ini penyebutnya juga harus dikali dengan seper X. Seperti itu. Lalu, seper X ini dikali dengan 3X, kan berubah menjadi 3. Ini plus 2 kali seper X. Ya, 2 kali seper X karena ini masuknya ke limit. Berarti kan bisa dipecah seperti ini. Limit X mendekati tak terhingga. 2 per X kan seperti itu, 2 per X kan kali seper X per, karena seper X nya ada di luar akar, maka ini nanti berubah akar seper akar limit X, limit X mendekati tak terhingga X kuadrat kali, karena ini berada di luar akar, maka ini jadi X kuadrat, ya kan, berarti seper X kuadrat lalu ditambah, karena ini panjang, kita langsung hitung ya, kita kan panjang ya ini ya, ini masih nanti dihitung lagi, limit x kuadrat dikali seper x kuadrat berarti kan 1, limit 1 ya 1, yang ini berarti hasilnya adalah nanti 0 ya, hasilnya adalah 0. Kenapa kok 0? Karena limit x kali seper x kuadrat kan seper x, limit seper x kan berarti 0, ini juga sama 0. Terus ditambah yang ini, yang ini juga sama mengikuti yang ini, kan ini x kuadrat sama. Berarti 1 langsung jawaban, jawaban langsung ya. 1 ditambah 0 ditambah 0. Maka ini nanti hasilnya 3, karena limit x mendekati tak ini 2 per x. Berarti ini 0 yang atasnya. Per 1 ditambah 0 akar dari 1 1. Akar dari 1 1. Hasilnya berarti 3 per 2. Seperti ini, panjang, ya kan? Hasilnya panjang. Tapi jika kita menggunakan trik tadi yang ini, jika A lebih dari K, maka hasilnya adalah tak terhingga, ya kan? Jika A sama dengan K, A sama dengan K, maka terjadi rumus seperti ini. Nah, kita lihat di sini. Kita lihat soalnya tadi kan ini sama. Berarti berarti rumusnya yang digunakan adalah yang kedua. A sama dengan K, A sama dengan 1, K juga sama dengan 1. Maka berlaku nanti rumusnya jika A sama dengan K itu berlaku B dikurangi M per 2 akar A. Kita menggunakan ini langsung. Ya, kita menggunakan ini langsung. Maka B-nya adalah 1, M-nya min 2 kali min berarti plus 2 per 2 kali A. 2 kali akar 1 ya 2, 3 per 2. Lebih cepat mana, ayo. Oke ya, begitu. Kalian bisa cara konvensional, kalian juga bisa cara cepat. Terima kasih. Oke, jangan lupa like, subscribe, dan share.